rame bener nih, tempat apaan nih? Gak tau. Jangan-jangan sunatan masal. Hah? Ini hari malam-malam kah? Ya, siapa tahu. Hah? Ayo, masuk. Halo, Mas. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik-baik. Mas, ya. Ini bisa rame banget. Kenapa ini, Mas? Waduh, ya... Saya sih lumayan hoki tuh, bilang lumayan hoki. Oh, hoki ya? Andalan, emang andalan masakannya apa, Mas? Tape stick. Itu sih... Tape stick? Tape stick, ya. Tape stick itu kayak macam asor risol gitu loh. Dari ada apa? Dari namanya tape stick. Menarik ya? Itu nasi ayam telur asin. Oh, ada. Ada. Ya, bisa banget. Buat banget kamu nih kalau makanan minuman, mah. Minuman spesialis apa aja, Mas? Spesialisnya di sini ya kalau sana-sana kayak jus alpukat. Jus alpukat. Juga green tea. Green tea. Atau kayak Thai milk tea. Thai milk tea. Oke, Deng. Kalau gitu kita pesen es teh tawar. Selalu ketawa orang. Kenapa dengan es teh tawar ya? Salah ya, Kak. Tahu. Sana, Mas. Ya. Yes. Pemandangan yang indah, bukan? Bukan. Iya lah, Kak. Ini tadi tape stick. Stick tape. Coba dulu, kita coba dulu ya. Itu ya. Kita coba dipotek. Dalamnya tape. Oh, dalamnya tape. Ini kan namanya tape stick. Kan kira maksudnya dalamnya kayak ini coklat, ini keju, campur tape. Kan namanya tape stick. Oh, iya, tape stick coklat kali ya, kan cocok. Coba ya. Sensasinya lain daripada yang lain, Neng. Enak loh. Jadi di dalamnya lembut dari tape, di luarnya crunchy banget. Sekarang tape yang ini nih. Tape yang ini nih. Ini menggoda banget. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya ampun. Selamitan banget sih. Ya ampun. Ya kan. Kok buru-buru kan dimakan. Ini sensasinya lucu lagi. Lembut. Garing. Lembut lagi di luarnya. Jadi bungkusan yang apa tape dibungkus kering. Di luarnya ada susu sama keju. Parutan keju. Itu lebih ini ya kan. Tapi lebih asin ya. Jadi kan. Untuk pokoknya sejati, ini bisa dibilang cemilan ringan yang mengenyangkan, nggak cukup lah, tapi untuk rasanya, coba ini sekarang nih. Ini tadi apa? Ayam telur asin ya. Ini kayaknya ayam digoreng dulu pakai tepung, terus disiram pakai saus telur asin, Neng. Oh, itu saus telur asin. Neng, iya. Tapi coba dulu ya. Coba deh, Kak. Kodenya, Neng. Kamu jangan dijauhin dong, Kang. Punya sejati, bodo amat. Kamu mau manggil kangkung, nggak akan digubris. Rekomen banget. Enak. Terus makan sendirian aja kan? Terus nganggur dong nih. Sendok Neng nganggur. Bodoh. Udah Neng panggil yang punya lagi tuh kalau gitu Neng lagi. Wah, panggil sana. Kita. Oh, Mas, Pak, owner. Sini deh. Sini deh. Kamu mau manggil apa? Ya. Mas ini, Mas. Kalau Neng yang panggil, kenapa gak dapet ya? Ya manggil begitu. Dapat. Enak. Hah? Enak beneran ya? Mas, ide awal untuk dengan konsep jalan ini, itu ide dari rame-rame teman-teman, ide dari siapa? Atau emang Mas lagi ngelamun, bayangin lagi di jalan atau gimana? Oh, emang dari dulu sih, kan dulu kan sebelum ini kan kerja ya biasa lah di kantoran gitu. Jadinya abis itu emang hobinya dari dulu kuliner. Nah, jadinya emang impian saya untuk buka kayak restoran kayak gini. Terus punya sejati
dari hobi kuliner kan? Emang hobi kuliner. Ternyata dari hobi kuliner tidak hanya sekedar ngunyah. Iya. Kalau yang emang geli, emang inovatif, bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang tidak main-main. Betul mas? Iya betul. Mas, ya. Boleh minta fotonya nggak? Boleh. Nanti kita ya. Sendiri aja, berdua sama kamu. Ya berdua lah. Oh iya. Berhubung di sini si Mas yang tadi kesan pertama kita ya Neng ya, langsung terhadap si Tape. Ya. Tadi pas pada saat di foto nanti Mas teriak Tape gitu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3 Tape. Udah jadi Neng. Oh bagus sekali. Hey, bilang Tapenya dari hati tuh. Tape. Neng masuk ya. Neneng. Mas. Ya. Sebelum pamit, boleh ngucapin salam ngunyah mas. Oke. Seperti ini mas, tangan begini, ya. Bilang oke food, matanya ngedip 3 kali dengan suara ting ting ting. Oke food, oke food, ting ting ting. Mengepal, hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Okay. Siap. 1, 2, 3 Oke food, ting ting ting. Hidup ngunyah. Makasih mas. Ya sama-sama. Sukses terus bisnisnya. Amin. Pokoknya. Pengunya sejati, hari ini sudah cukup, dari pagi sampai malam juga tuh kita kasih gaup, perut sudah full dengan penuh kenikmatan dan kepuasan seputar Tangerang. Tapi jangan salah, di Tangerang masih banyak banget tempat yang belum kita kunjungi, betul nggak mas? Tapi kalau kamu para pengunya sejati ada info juga ya, tempat-tempat di sekitar kamu di mana boleh diinfokan sama kita. Lewat Twitter atau lewat Instagram. Nanti akan kita satronin. Ya udah Neng, hari udah malam, perut udah kenyang, saatnya kita bobo. Tapi tetap ngunyah, tetap semangat. Nanti kita jalan-jalan lagi. Hidup ngunyah. Nah, mas, pamit. Terima kasih. Teret, teret, teret.